identik dengan sukacita. Momen Natal adalah saat yang tepat untuk kita saling berbagi sukacita dengan sesama. Kali ini, alumni Kesatuan Angkatan 79 berkesempatan mengunjungi Panti Rehabilitasi Mental di Ciparigi, Gedung Halam, Bogor, untuk berbagi sukacita dengan sahabat SMA dulu, yaitu Saudari Herini, atau lebih dikenal dengan nama Liao Cheng Jin, yang saat ini kondisinya kurang beruntung. Pertamanya, kami mulai dari anak-anak jalanan, bukan jalanan biasa, tapi orang-orang yang sudah, yang dikategorikan gila, kami ambil dari jalanan. Cengcin kan namanya, iya, dekat rumahnya si Lani kan, Lani yang kurus, iya Lani gangsing kan, Lani kurus, tetangga sama Lea, masih saudara sebenarnya, oh iya ya, tetangga di sekolah pernah barengan, tapi udah mulai ini ya, komunikasinya udah bisa ya, syukur ya, tetap di sini. Sedang-sedang aja. Sama siapa kenal teman-teman? Sekarang ini bukan di sini. Siapa? Baby. Baby, oh kenal Baby ya. Siapa lagi yang kenal ya? Dia kan suka kandung si Andi. Baby, ya Baby Cendrawasih ya. Siapa lagi kenal? Banyak juga angkatan saya. Kenapa? Banyak juga. Banyak kenal ya. Sama siapa lagi coba sembuhnya yang kenal? Dulu sekelas sama si Piping bukan? Bimbing. Saya sama Piping sekelas, IPA kalo saya. Sama, kamu kan IPS ya? Pindah ke IPS, berarti sama si Lady Min dulu yang di dalam bangsa staf akunnya spesial kenal tahu, ya? Tahu, sekelas semua, ya? Semua tahu ya teman-teman. Kalau sama si Jack yang si Mulyawan yang nah, biasa masih, suka ke Amerika. Sampai sekarang masih main sama kami. Jack Mulyawan ya? Oh kenal Jack ya? Ya. Kan dia mau udah balik lagi harita GKR Indonesia dari Amerika. Dia makan sama kayak si lu di pas kan komen ke sos. Iya lupa saya kalau dia dari IPA ke sos. Ya. Dari IPA suka datang ke IPS. Oke. Iya. Oke saya kira itu dulu sebentar aja. Jadi teman-teman mau ini datang sini kenal Poka? Oh yang orang suka sari satu si Trisula. Trisula, iya nanti datang dia, dia lagi belanja dulu. Ya, buat dia mau berarti. Nanti kenal si Meta Dewi. Meta Dewi bukan kerja di asuransi dekat Ubi, dekat Bandung di Jalan Merdeka. Enggak tahu saya. Meta Dewi yang dulu tinggal di Pulau. Bukan Meta Tarmidi ya, buat Tarmidi si Curi ya. Oh, Tarmidi. Itu Meta Wati, ini Meta Dewi. Oh, Meta Wati, bukan Meta Tarmidi. Bukan, ini Meta Dewi yang di Pulau tinggal dulu. Tarmidi mah kan yang dokter, Bu. Udah jadi dokter itu, yang ya, satu, emang. Dokter umum enggak dia mah dikirim di Cilanjung daerah Cianjur dulu. Enggak, dokter gigi, dokter gigi. Dokter gigi. Udah spesialis gigi sekarang. Dokter gigi. Berarti udah ini ya, udah semakin enggak pernah kenal aja. Maksudnya semakin ini ya kemajuannya. Amin, memang terasa kemajuan kamu ya bagus ya. Nawanya masih bisa ya, walaupun di beberapa kalau lulusan teh anggaran yang sekolah di Jakarta di UI model di Trisakti anak Topolinya anak
top calling-nya si Ayat James jam hari. Iya. Iya, ada di grup kami. Yang ada si Kiong rencana dulu temennya. Dia kalau lulusan itu kan mestinya jadi dokter meren ya. Kalau UI itu Trisakti dia kan lulusan DKK. Enggak mesti. Enggak mesti. Kenalnya sama siapa anak-anak antelan ya? Dulu kan di kumpulannya itu, kalau kita mah bagian cewek malah yang paling akademi tata laksana yang ngambil sekretaris Tarakanita yang... Udah sementara ini ya, nanti teman-teman mau masuk ke dalam ya. Okay. Kami bilang, terima kasih. Oke, okay. God bless you ya. Dong cuci tangan dulu. Ini luar biasa ya.
Bukanya nanti ya. Ini sendalnya. Bukanya nanti. Dibukanya nanti ya. Terima kasih teman-teman dari kesatuan yang lulusan tahun 1999. Tuhan memberkati semua. Terima kasih ya, atas kesempatannya.